Bella suami, Putri N ungkap alasan Arya Saloka tak lepas cincin nikah di sinetron Ikatan Cinta. Putri N berani pasang badan demi sang suami, Arya Saloka saat menerima komentar negatif dari warganet. Arya Saloka dikomentari negatif setelah kepergok tak melepas cincin nikah dengan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Mengetahui suaminya menerima komentar kurang menyenangkan, Putri N akhirnya memberikan penjelasan. Alih-alih marah, Putri N memberikan jawaban dengan santai dan bijak. Baru-baru ini sejumlah warganet menyoroti Arya Saloka yang masih menggunakan cincin nikahnya di sinetron meski sedang tidak syuting. Hal itu sebagaimana terpantau melalui kolom komentar di unggahan Putri N, Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021. Putri N mengunggah potret sedang menggendong Ibrahim. Keduanya tertawa lebar ke arah kamera. Fokus ke pentol aja karena mama udah acak-acakan, pakai baju baba kick emoticon wanita hamil, tulis Putri N disertai emoji tertawa. Namun warganet justru berkomentar perihal Arya yang tak melepas cincin nikah dengan Andin di sinetron. Maaf ya, aku punya unek-unek nih, tapi jangan dibully ya. Itu Arya kenapa cincin gak dibuka klo LG di rumah asli, kok jadi aku yang ilfil ya. Tolong hargai istrimu. Terbuat dari apa hatinya Putri N, kok bisa ikhlas gitu ya, ya Allah sabar banget ya. Apa itu cincin fiktif lebih berharga dokter keluarga sah. Kalau aku dah wigepre, tulis seorang netter. Putri N lantas memberikan tanggapannya. Alih-alih marah, ibu satu anak itu justru menjawab secara santai. Putri lantas memuji sikap sang suami sebagai sosok aktor yang bertanggung jawab. Daripada ketinggalan-ketinggalan mending dipakai kebak, balas Putri N. Alhamdulillah suami saya seorang aktor yang bertanggung jawab dengan perannya, lanjutnya.